Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Padepokan Guriang. Guriang Praja Kumpai. Kali ini kita bersama dengan Dubes dan rekan rekan semuanya. Dan langsung aja ya. Dan langsung aja kita akan melakukan pembuktian, pembuktian atau edukasi. Iya, betul. Yaitu Asmajir tingkat sir. Yaitu akan edukasi, yaitu asma pian asmasir tingkatan tingkatan guru guru maha guru ya tingkatan maha guru. Cekadat langsung aja dah, takutnya bisa ngomong. Tafadol, silakan Bleng. Siap Bleng ya, pasar aja pang penyakit maneh leungit pang pindah ka ieu ka Ustaz Pai. Ih ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Lengguna kak, itu kunta lengguna tuh. Tarik yang ketik-ketik ya. Oke, kita pembuktian ini mungkin bersih ya. Tentang kun. Kita pembuktian ilmu pembersihan ya. Langsung hafal, langsung dibuktikan kepada Debleng. Debleng merasakan penyakit yang di pikirannya. Terus, pasrah Debleng, lengan mana gitu lah. Nah, kalau penyakit, nak. Dari baca nah hati terus, ulang-ulang nah hati. Kering. Minta penyakit keluarkan. Debleng udah merasakan, mulai merasakan panggil satu. Oke, Debleng udah mulai merasakan ini kita pembuktian langsung ijazah, langsung hafal, langsung pembuktian dikarenakan Debleng merasakan energi-energi yang kurang baik. Inilah Ustaz Pai. Pai. Dari BBS. Padepokan Gajah Sewu. Yang tarik. Asma tingkat tinggi. Sir Pamungkas. Sama Ustaz Rosid yang pegang HP di sana, Ustaz Noto di sana jauh. Oh, energinya kerasanya kayaknya, kerasa energinya nya, dirinya Ustaz Noto tengoknya. Tarik satu-satik. Nah. Yes. Kamu kerasa tarik baik. Jangan ditahan Bleng. Kalau ditahan kan malik mana itu. Oh, tarik satu detik. Buang heula geus, buang heula. Buang heula. Jangan campur kodam. Beda rasanya nya. Yang terasa ke badan, agak nyesek ke dada juga ngap. Kurang sarua, aneh enak. Debeng masuk kenapa ya, Bang? Debeng nahan ya? Iya, enggak pasrah Debeng ya. Iya. Tadi apa yang dirasakan oleh Debeng tadi dan semua? Sengaja jalan angin. Ya udah. Kurangkan kabehnya. Gie Debleng nayo. Ulah mempelotot, ulah sieun. Kita siap. Majuan dikit. Kita HP-na balangkeun makasih sikeun. Oke, kita lanjut tahap kedua. Siap, Bleng? Hayang cager tuh. Hayang cager tuh Debleng. Embung, ya udah tuh kalau embung. Ngeus sok kieu. Yo. Wajah lawan, pang keluar banyak kita kabeh. Pang pindah ke BBS. Oke, yuk kita mulai lagi sahabat. Dimanapun anda berada. Kemarin pas ini, kemarin ini.
Beureum bleng. Heuh, kumaha geus cageureuh urang mah. Caco. Ulah maca nanan bleng. Ya, ini penarikan energi si bleng suka ini. Nah, gitulah bleng. Siapin yuk. Nah, bebek udah merasakan keluar penyakitnya. Ang cager. Asalah bebek bleng, pang cager bleng. Tadi. Nah, harus apa ya tarik terus. Nah, ini debleng udah mulai cicalang apa pemirsa. Nah, bagus. Enggak suka mah yang gerak-gerakan tarik beta mah. Bagus. Tuh, debleng udah mulai cicalang pemirsa. Nah. Pareh. Sir, ya terus hawa na bedanya. Jisnya di luar, di jero. Debleng udah mulai cicalang apa pemirsa tuh. Jinnya udah mau keluar tuh. Debleng udah mulai calangapan ya. Debleng udah calangapan terus eta. Sampai. Debleng udah mulai calangapan tuh. Tuh udah keluar tuh jinnya tuh. Ke Dracula ataupun bersih jinnya tuh. Bisa di-shoot Ustaz Dosi Debleng. Dia tuh mulai taringnya keluar, taringnya keluar. Iya, terus. Tarik. Terus. Tarik. Astagfirullah. Terus tariknya keluar, tariknya tuh iya kan. Terus ada di tarik debleng udah keluar, jinnya udah keluar tuh, udah ngarel tuh. Terus tarik tak mulai. Kedini, kedini. Masalah, Bleng. Masya Allah, wajah, ya. Masya Allah. Mari bayangkan asmana minta kesaktian. Untuk nari, kodam, untuk penyakit. Bismillah. Tarik sekaligus, kenceng, kan. Udah keluar, tuh. Udah mulai ngelel. Salah apa tuh? Pas pak, kurunya, jadi nak kurunya, selamat. Oke, Mang Pai tadi ketika penarikan makhluk di dalam tubuh Debleng, jin sugesti itu apa yang dirasakan? Saya merasakan seperti ada suatu benturan energi yang sangat kuat, yang seolah-olah menabrak badan saya. Oh, itu menurut Ustadz Fai itu pribadi itu gimana itu petunjuknya tadi ketika penarikan khodam atau ininya apa tadi itu? Saya melihat secara batin itu apa kan bukan logika itu kan? Apa itu? Saya melihat Adi ada sosok berkelebat. Berkelebat itu apa? Pintas. Satu bayangan yang berkelebat, agak hitam ini bayangan. Di belakang, di belakang apa di depan? Apa di jero batin? Di dalam. Di dalam. Ya. Itu berarti yang kelebat itu berarti plastik ya. Oke, terus. Ya, energinya luar biasa ya. Luar biasa, sangat ini apa? Besar sekali energinya. Dan untuk Debleng tadi apa yang dirasakan Bleng yang ditarik oleh Ustaz Pai? Juga uap kencang. Uap kencang ya. Di mana eta uapnya? Itu. Jadi mana yang keluar eta? Ini juga gerak sendiri. Nah ini gerak sendiri. Itu Ustaz Pai, apakah itu si jin itu udah lama bersarang di tubuh Debleng? Menurut Ustaz Pai ketika tadi penarikan dan benturan itu kayaknya memang udah lama banget. Soalnya energinya yang saya rasakan tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Jadi cukup besar gitu energi yang saya rasakan itu. Sampai keringat beginilah gitu. Istilahnya
saking benturan energi yang sangat keras sekali. Ya, jadi untuk kesimpulannya berarti ini bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa ya. Ya, Beng, tadi selain merasakan itu apa yang dirasakan, Beng? Goyang, ini pusing kepala, pusing, goyang. Nah, itu nanti kembali ke laptop, saudaraku, itu indukasi, walaupun baru dihafalkan, itu luar biasa ilmunya, untuk penarik benda juga bisa. Nanti ini hafalkan, wiridkan dulu, itu 99, ini untuk penyakit, mindahin penyakit, bla 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 bla, banyak di sini. Itu kasih semua, nanti kita pembuktian lagi. Salapan puluh salapan wiridnya. Ustaz Rosid Bere, itu ini makan mamang pribadi dapat dari Aceh. Dari Datuk Ali dari Aceh. Beliau keturunan yang luar biasa lah. Gitu, nanti selanjutnya berada di Riyadihi, kita pembuktian lagi. Siap. Tanpa terkecuali. Oke, pemirsa, cekadot.